warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami jemaah Nurul Iman Desa Tanjung Niaga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk satu, menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif selama pemilu 2019. Dua, menolak segala bentuk berita palsu atau hoaks dan ujaran kebencian serta mendukung Polri untuk melakukan penindakan terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian. Yang ketiga, menolak segala bentuk politisasi agama dan menolaki tempat ibadah digunakan sebagai tempat kampanye maupun kegiatan politik lainnya. Demikian himbauan yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.